sudah datang. Mereknya Motobat Gel. Ini yang soak ya, ini yang mati. Ini dari motornya ini ya. Sepertinya dari pabriknya ya. Soalnya masih ada angka-angkanya, guys. Ini sudah soak. Kita buka dulu yang ini, yang anyar. Mantap menggerak, guys. Guys, tahan dulu, guys. Belum mukanya dulu, guys. Lu guys ya, tahan dulu ya. Motobat Gel teknologi 7 ampere. Sedangkan yang ini 8 ampere. Selisih 1 ampere. Ini kita mau ini dulu guys ya. Nanti kita videonya akan kita ini dulu. Cut sebentar untuk masang ini. Untuk masukkan di sini. Oke. Nanti kita proses pemasangan di sana guys. Kalau tingginya sih lebih tinggi yang ini, lebih tinggi ini lebih pendek guys ya. Oke, nanti kita lanjut lagi sebentar guys. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita buka dulu untuk yang di sini ya guys ya, sebentar. Kok salah. Nah, ini kita buka dulu bautnya. Ini pakai obeng ya, yang satunya pakai kunci itu, kunci L. Ya guys ya, kita cuman sini. Terus yang ini kita pakai kunci L. Kuncinya kunci L guys, kunci L guys. Mana guys? Sudah bisa nih guys, cabut cepet. Set. Oke. Ini ya. Kalau untuk tingginya ini kalau di sini guys ya, ini tingginya selisih seginilah ya, segini tingginya. Lebih tinggi ini dibandingkan yang ini. Ini lebih pendek guys. Ntar kita ambil dulu. Tutorial cara buka spakbor. Spakbor petuduh ya guys, sedikit alot. Nah, sudah guys. Oke, ini sudah. Nanti kita lanjut lagi dulu ya, kita mau bersihin dulu sebentar. Nah, oke. Untuk akinya sudah terpasang ya. Kita kasih salet-salet agar enggak goncang ya guys. Aduh, riak napa parat lecoan pak. Aduh, lu itu nggak tak leco beda. Jangan lu mangko sih masang. Oke, tutorial cara masangnya untuk teman-teman, kalau saya lihat di YouTube ya, kalau mau buka dari min ke plus ya, dari min tutorialnya katanya ya, dari min ke plus. Sedangkan untuk masang itu dari plus ke min. Sedangkan yang untuk di sini tolong dijauhkan agar tidak short atau apa gitu namanya guys. Jadi teman-teman bisa diperhatikan dan tolong untuk di berhati-hati ketika masang gitu guys ya. Ini min, ini plus. Kita pasang dulu dari plus ke min. Oke. Nanti kita akan ini dulu. Apa namanya? Pasang dulu. Nanti setelah pasang baru kita buat video lagi. Lanjut. Oke, aki sudah terpasang, ini sudah kita baut ya. Ini posisi juga sudah oke semuanya. Ini dari plus ke min, kalau pasang, kalau keluar mau dicabut
kamu dilepas dari min ke plus. Intinya dari min ke plus untuk dibuka, dari plus ke min untuk dipasang. Oke. Lanjut kita ke videonya untuk pemasangan di sini, guys. Lanjut ya. Sudah terpasang. Salat-salatnya warna putih. Tinggal kita coba apakah bismillah hidup. Hiduplah. Larang mele, guys. Harganya 315.000. Lumayan. Lumayan murah. Kalau yang ini pasti yang mahal, guys. Oke, kita lanjut nanti untuk tes sound suaranya, guys. Bismillah. Bismillah. Oke, kita lanjut coba bismillah. Cek sound. Tak letuk, ayo. Oh, mantap, ker. Besaran sedikit. Oke. Si Merina sudah hidup lagi. Terima kasih. Begitulah untuk suaranya si Merina, akinya sudah mantap. Hidup, guys. Ger.